satu ora kerja ora mangan. Novi Kumalasari, saya founder dari Roti Endolita. Ya karena memang lagi banyak yang dipecat, banyak diberhentikan, ya nggak ada salahnya kita mencoba Roti Endolita ini membuka peluang lah untuk saudara-saudara kita yang di luar sana. Semua rasa sebenarnya best seller, tapi ada beberapa rasa yang memang mereka paling nyari lagi terus itu ada keju crunchy, ya cheese crunch itu benar-benar luar biasa, terus choco crunchy luar biasa. Tapi sebenarnya semuanya buat saya ini best seller karena semuanya laku. Di sini tuh benar-benar semuanya laku. Bahkan saya selalu minta itu kehabisan terus gitu. Jadi saya harus sekali belanja banyak. Dari toko kue, bukan dari sosial media. Benar-benar dari toko kue. Pasti, karena memang orang tuh repeat terus ya. Maksudnya kan kita ada data konsumen gitu. Dan memang penggemarnya itu banyak banget. Dari crunch-crunch itu banyak. Testimoninya itu luar biasa banget ya. Di samping memang harga itu murah banget, untuk kami para pedagang itu luar biasa ya. Maksudnya untuk harga murah itu dia dapat banget. Terus di samping itu juga dia ini benar-benar cita rasanya itu dapat banget dari segi coklat ataupun kejunya itu menurut aku gitu. Menurut aku oke banget, enak. Dalam berbisnis itu untung rugi adalah hal yang biasa. Tapi di mana ada semangat dan kemauan gitu. Namanya bisnis itu kalau nggak mulai dulu gimana gitu mau tahu itu untung atau rugi gitu. Yang penting berani dulu. Apalagi di masa pandemi ini, kami hanya sedikit bercerita ya. Memang bisnis yang paling terbaik di masa pandemi itu adalah online dan usaha makanan seperti takeaway. Karena memang sebentar lagi PPKM, apalah-apalah itu. Jadi susah untuk makan di tempat ataupun apa. Memang paling aman adalah takeaway dan usaha online. Dan ini luar biasa di bisnis ini. Ya, ora kerja, ramangan. Jadi semangat. Dalam bisnis namanya usaha itu pasti ada untung dan rugi, tapi lebih penting dipikir ora kerja ramangan. Semangat. Yuk kalian mampir ke Roti Endolita, aku beli rasa Choco Crunch ini enak banget, sumpah serius. Pokoknya yuk buruan mampir ke Roti Endolita ya. Yuk dateng, cobain. Pokoknya Roti Endolita ini roti enak tanpa dusta, cuman Endolita rasanya pasti bikin kalian jatuh cinta.